Baik, Ki Dalang, luar biasa tadi pertunjukannya ya. Terima kasih, terima Bagaimana kasih. Bagaimana kesannya dengan pagelaran tadi? Alhamdulillah pagelaran sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih atas atensinya. Terima kasih juga paling utama kepada Praja Jogja yang telah melaksanakan dan memberikan waktu kepada kami, Sanggar Mabes TNI Hayuning Jagat, untuk diizinkan untuk tampil di sini. Terima kasih sekali. Kemudian terima kasih kepada Taman Mini Indonesia Indah, dan utamanya terima kasih kepada para leluhur, utamanya juga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan sudah selesai dengan sukses. Demikian. Tadi lakonnya apa? Lakonnya secara singkat ini tadi ngambil lakon Abimanyu Ratu. Abimanyu Ratu adalah di situ mengisahkan bahwasanya para putra-putra dari Pandawa itu nom-noman daripada Pandawa ingin menguji daripada ketrimaning urip atau ketrimaning hidup, nah, dengan membedah atau mencoba membedah Negoro Ngastina, yang memang Negoro Ngastina sebetulnya adalah negoronya Pandowo juga. Namun karena belum titi wancinya atau belum waktunya, karena pun itu sudah di luar daripada jangkaning pesti, jadi tidak bisa dilaksanakan. Demikian. Mayor Harso ini kenapa memilih wayang gitu? Sejak kapan menggeluti dunia wayangan ini? Nggih, kebetulan saya dari kecil, saya suka wayang. Bapak juga sudah memberikan gen yang sampai saat ini ada di dalam diri saya. Kemudian saya bertumbuh, masuk ke dalam kedinasan, tetap senang dan suka nonton. Sesekali juga belajar dari para dalang-dalang senior, baik itu secara langsung ataupun menonton di TV. Demikian, sampai dengan sekarang alhamdulillah difasilitasi dan diberikan izin oleh komandan daripada Angkatan Laut dan Satuan yang saat ini saya tempati. Demikian. Bagaimana Mayor Harso ini membagi antara dinas dengan berseni, berwayang? Sebetulnya membagi ini agak sulit, namun saya siasati dengan di hari libur. Kebiasaan kami begitu, kebiasaan saya begitu. Di hari libur, Sabtu Minggu, sempatkan saya untuk nonton atau sekedar hanya bertemu dengan kawan-kawan seni. Untuk di hari-hari berikutnya, apabila ada perintah daripada dinas seperti ini, kami dimohonkan atau diperintahkan dari dinas, kami berangkat. Walaupun ini hari sekolah atau ini hari kerja, alhamdulillah diizinkan, ya menyesuaikan. Demikian, izin. Mungkin ada pesan untuk generasi muda ini yang berhubungan dengan wayang? Baik, untuk generasi muda, kita tetap harus merasa mempunyai, harus ngerumongso ndarbeni. Karena kita harus ingat dengan sejarah, kita datang dari mana, di sini kita mau berbuat apa, dan nanti kita akan kembali kemana. Untuk itu, kita dititahkan, ditakdirkan untuk menjadi orang Jawa. Saya pesan, jadilah orang Jawa. Baik itu yang berkesibukan atau berprofesi sebagai apa saja, monggo silakan. Tapi jangan sampai lali kepada Jawanya. Demikian, izin. Terima kasih. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Ini kami dari Paguyuban Masyarakat Yogyakarta bekerjasama dengan pemerintah daerah Provinsi DIY, dalam hal ini Badan Penghubung Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta, menggelar kegiatan spekta budaya wayang kulit selama 15 hari 15 malam. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk dalam rangka melestarikan seni budaya. Kemudian kita akan menjadikan seni budaya ini kembali menjadi kekuatan ketahanan negara seperti yang dicanangkan oleh para pendahulu bangsa. Jadi itu latar belakangnya. Kemudian kegiatan ini diikuti oleh 58 dalang dari seluruh Indonesia, dari berbagai latar belakang kelompok dan sanggar. Termasuk hari ini kita mengucapkan terima kasih di hari keempat ini diisi oleh sanggar dari Mabes TNI dengan dalang Ki Harso. Kemudian untuk kedepannya ini kita akan laksanakan dengan berbagai dalang-dalang yang lain. Nah, terus kaitan dengan momen ini juga kita akan dicatat oleh Rekor Muri sebagai sebuah pentas
wayang kulit yang terlama. Nah, ini mudah-mudahan nanti lancar sampai 15 hari 15 malam dan semua dalang dalam kondisi siap untuk pelaksanaannya. Demikian. Tadi 58 dalang itu katanya ada dalang cilik juga ya? Ya, baik. Jadi peserta yang terlibat di dalam pentas ini terdiri dari satu dalang remaja, kemudian dalang muda, kemudian dalang senior. Nah, dalang senior ini saya yakin sebagian sudah sering pentas di berbagai perhelatan. Nah, dalang-dalang muda ini kita serap dari berbagai lembaga sekolah menengah, SMP, dan juga dari anak-anak kuliah gitu. Nah, ini mereka mengirimkan dari ada yang dari ISI Jogja, Solo, kemudian dari SMKI, kemudian di Jakarta ini ada SMA 60, dan beberapa sanggar-sanggar yang mengirimkan delegasi dalang muda, dalang remaja, gitu. Alhamdulillah, 40% peserta adalah dalang remaja. Jadi sudah tujuan tadi ya, Pak? Betul. Pelestarian seni budaya untuk generasi muda dan generasi milenial. Demikian. Mungkin ada disampaikan untuk generasi muda di dalam. Baik. Dengan budaya kita. Baik. Terima kasih. Seni budaya adalah salah satu alat pertahanan negara. Maka seluruh generasi muda harus mampu dan siap untuk menjaga dan melestarikan budaya bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam misi pelestariannya harus ada kolaborasi dari semua pihak, dari komunitas, pemerintah, lembaga usaha, kemudian dari media dan lain-lainnya. Ini harus kolaborasi secara kuat dan utuh agar pelestarian seni budaya berjalan dengan baik dan terus lestari. Demikian.